Hai Bahagia People, di sini saya Salsa dari Telur Ayam Bahagia. Nah, di video sebelumnya kami sudah berbagi informasi seputar kandang kami yang menggunakan sistem kandang umbaran, yaitu free range. Nah, tujuan kami menerapkan prinsip kandang tersebut adalah untuk lebih mensejahterakan hewan atau ayam itu sendiri. Oke teman-teman, ngomong-ngomong seputar kesejahteraan hewan atau animal welfare merupakan prinsip-prinsip yang harus terpenuhi oleh ternak. Ada 5 prinsip animal welfare, diantaranya yang pertama yaitu ternak bebas dari rasa lapar dan haus. Lalu yang kedua, bebas dari rasa takut dan stres. Lalu yang ketiga, bebas dari luka dan penyakit. Lalu yang keempat, bebas dari rasa tidak nyaman dan juga kekerasan fisik. Dan yang kelima, bebas mengekspresikan natural behavior atau naluri alamiahnya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong seputar naluri alamiah ayam petelur itu sendiri, ada beberapa naluri alamiah yang harus terpenuhi oleh ayam petelur. Di antaranya feeding atau makan, lalu drinking atau minum, bersarang, bertengger, mengais pasir, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, udah tahu kan seputar prinsip kesejahteraan hewan? Kira-kira teman-teman penasaran nggak kandang-kandang ayam petelur apa aja yang sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan itu sendiri? Ikuti terus video kita ya. Dadah!